Hai, saya Joedy Manzuki dari SLA Archery. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana saya pasang vane saya. Okey, hari ini kita akan fletch pakai FFP vanes dengan Zinkling punya produk. So dalam ni ada primer pen dan Zinkling glue. Tapi sebelum tu kita kena bersihkan dulu shaft kita. So first kita buat, biasanya saya akan pakai S-Tone. So S-Tone rupa dia macam ni. Okey. Dan saya bersihkan dia pakai tisu biasa. So macam mana tisu punya bentuk saya tak kisah. Ambil celup, sapu, sapu bersihkan, buang. Okay. Lepas tu masuk dekat jig, biarkan dia duduk selama 30 minit. Saya gurau lah. Okay. Ni FFP vanes warna cosmic green. So hari ni kita buat 2 batang. So kita perlukan 6. And then Zinkling punya produk. So ini barang saya dapat daripada FFP sendiri. So terima kasih FFP dan JVD yang tolong kita hantar. Okey, sambung balik eh. So, Zinkling produk ini primer pen. So, basically primer pen ni untuk bersihkan base vanes dekat sini supaya tak ada kotoran. So, kita dah bersihkan shaft, kita bersihkan vanes supaya glue boleh duduk dengan kemas dan tak ada orang kata kotor-kotor yang boleh membuatkan dia tak melekat dengan baik. Okey, saya dah ada ukuran dekat sini. Dan saya akan ambil primer pen daripada Zinc product dan lalukan dekat base vane tu. Okey, and then kita apply glue. Dan dekat sini saya akan titik-titikkan dia supaya saya tak letak terlalu banyak. Dan saya cuba untuk ratakan. So kebiasaannya glue akan terlebih. Saya akan sediakan satu kertas dan kita tap sikit, ratakan dia dan fletch. So dekat sini saya akan hold dalam 10 second. So selepas 10 second biasanya saya akan biar dulu lagi 10 ke 20 second sebab glue-glue untuk vanes ni biasanya dia cepat. Kita tak perlu tunggu lama sangat. Okey, saya rasa ni cukup. Dan kita siap satu aero. So kalau nak tengok nanti kita zoom. Thank you.
Okay, so ini lepas dah siap, glue ni pun tak kering habis lagi, tapi saya akan tunjuk betapa kerasnya dia. Okay, saya tarik dia kuat, masih susah untuk cabut. So glue produk daripada Zincling Primo Pan bersihkan shaft akan membantu banyak dalam buat veins dan shaft aero ni duduk kuat dengan glue yang ada. So itu saja untuk video kali ini. Cara yang saya rasa antara paling senang untuk buat veins dan paling efisien dan paling tahan. So terima kasih, sila like dan subscribe YouTube channel, like video ni, and jumpa lagi di video akan datang. Siap, saya akan biarkan dia duduk dulu dan cabut. Tapi asal aku cabut, aku pun tak tahu. Tak apa, kita teruskan je. Ada lagi beberapa batang kat sini. Again, titikkan. Tapi ada jenis glue yang akan keluar banyak. So kelakar tak? Kelakar tak benda ni? I told you bro, I told you.